Assalamualaikum, nama saya Arif Hanafi bin Muhammad Rizam, Diploma Teknologi Maklumat Teknologi Digital Politeknik Muazzam Shah, Pahang. Dilahirkan pada 8 Jun 2002 di Hospital Pantai Air Keruh Melaka, anak kepada pasangan Muhammad Rizam bin Yaakob dan Aniza binti Abdul Wahid ini mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kampung Tun Razak dan Sekolah Menengah Air Keruh Melaka. Anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik ini kemudiannya menyambung pengajian dalam bidang Diploma Teknologi Digital di Politeknik Muazzam Shah Pahang pada Jun 2021. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rizam bin Yaakob, ayah kepada Arif Hanafi. Saya ibu kepada Arif Hanafi. Arif Hanafi ni dia masa kecilnya dia pada pandangan kami sekeluarga anak yang mudah diurus. Dia mudah diurus, dia mostly independent among 5 adik-beradik dia yang lain. Dia anak yang ketiga dalam keluarga. Kegemaran dia masa kecil-kecil tu macam buku. Dia pun daripada kecil senang dijaga. Dia tak pendiam, dia tak banyak cakap. Dia suka buat sesuatu, dia menghadap kalau dekat bilik, menghadap main game je. Dia dengan adik-beradik, dia tak ada masalah. Saudara Arif Hanafi memperolehi anugerah Ketua Jabatan untuk semester 1, 2, 3 dan 4. Selain cemerlang dalam pelajarannya, Arif Hanafi juga sangat bergiat aktif dengan memegang jawatan utama kelab, program serta aktiviti di Politeknik Muazzam Shah khususnya yang melibatkan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Kecemerlangan beliau sepanjang di Politeknik Muazzam Shah diteruskan apabila beliau juga sangat bergerak aktif dalam menyertai pertandingan sama ada di peringkat politeknik hinggalah ke peringkat antarabangsa. Berkat kerajinan dan usaha tanpa lelah ini membuahkan hasil apabila memenangi beberapa pertandingan yang disertainya. Beliau ketika ini menyambung pengajian di University Technical Malaysia Melaka dalam bidang Bachelor of Computing Science Artificial Intelligence. Saya beri dia freedom to learn, freedom to study, freedom to decide kat mana direction dia. Saya beri dia freedom. Cuma bila dia dapat anugerah pengarah tu, of course lah sebagai ibu bapa kita banggalah kan anak-anak kita dapat anugerah pengarah. Tapi saya selalu pesan, do your best. Kalau kita letak harapan terlalu tinggi, dia orang akan terasa beban. Saya suka dia challenge diri dia sendiri dan kawan-kawan dia. Mulanya tak sangka lah dia dapat ni. Tapi bila dia dah beritahu, saya rasa gembira lah. Kerana dia dapat anugerah pengarah ni. Untuk para pelajar yang masih menuntut di PMS, teruskan usaha dalam apa yang korang buat. Jangan downgrade diri. Teruskan buat apa yang kau rasa tu korang boleh buat, korang buat je. Kalau ada peluang, ambil je. Jangan rendahkan diri, tak ambil peluang. Sebab kalau kita tak ambil peluang, orang lain akan ambil. Saya sebagai ibu dia, semoga apa yang dia ceritakan, apa yang diimpikan selama ni, berjaya lah. Semoga dia berjaya dunia dan akhirat. Itu je. Harapan saya pada Arif, saya harap dia berjaya dalam semua bidang yang dia nak buat dan dia juga jadi anak yang soleh dan bertanggungjawab dengan keluarga dia. Itu je harapan kami. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyara yang telah mengajar saya. Saya ingat semua nama pensyara itu sebenarnya, tak boleh nak sebut satu sebab memang saya ingat, paling saya ingat adalah Puan PA saya lah, Puan Lini, Puan Rosalini, Puan itu Puan robotik saya, Puan Rafida, Puan Rafiza, and then ada lagi 2-3 lecturer yang saya rapat waktu kita orang sama COVID dulu. Saya bercakap terima kasih banyak-banyak sebab dia orang banyak peluang. Lagi Puan Rafiza dan Rafida banyak bagi saya peluang dalam joint activity robotik. Untuk kawan-kawan saya, dia orang kenal saya, dia orang apa ni, saya ingat Sarah, Hidayah, Azira,
Afiq, Hafiz dengan Naim, diorang memang saya stay diorang dua pada SM1. Dan diorang jugalah yang terubik saya juga. Dan juga apa group project saya. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada ayah dan mak saya sebab diorang banyak menyokong saya dalam semua benda yang saya buat. Dan lagi dalam apa bidang IT, saya nak ucapkan terima kasih kepada ayah saya sebab banyak bagi support. Dan lagi dari segi kewangan, dari segi motivasi dan juga mental. Kalau mak mahu kepada masakan dan makanan sesuatu sebab masa COVID, kita orang tak duduk kat asrama, so kita duduk rumah. So banyaknya mak lah yang selalu support untuk dia segi makanan dan semua. Saya cuma harap Arif boleh terus dengan dia punya cita-cita dia. Saya percaya Arif mampu untuk pergi lagi jauh lagi dalam pelajaran juga dan pendidikan dan juga kos AI ni dia minat. Saya percaya Arif kalau dia terus yakin dengan study ini, dia boleh pergi dah. Saya sebagai mak, sepanjang dia berada kat sini, saya akan sokonglah apa yang dia buat, saya akan sokong sentiasa lah. Semoga dia berjaya dunia dan akhirat. Itu saja.